Oke teman-teman semua, jumpa lagi masih bersama saya Saheng Marco Heng. Ya kali ini saya akan menjerat lagi burung puyuh di sini di pinggir kuala. Di sini saya juga ditemani oleh Kim Bum bersama Limin. Dan di sini saya memakai lidi aren lagi. Tentunya masih edisi jerat pental. Di sini saya memasang 10 biji jepretan. Dan di sini saya lagi mencari-cari tempat nipunya. Ini di sini musim hujan. Jadi tanahnya basah. Dan di sana rekan-rekan sudah sangu lemah garing. Buat apa ya? Buat nipu burung puyuh. Ya burung aja bisa ditipu. Lokasinya seperti ini. Itu di sana Kim Bum sudah membawa jitingnya. Kita berburu puyuh gonggong. Puyuh gonggong itu jenisnya banyak sekali. Ada yang gonggong merah. Yang di sini gonggong blurik-blurik. Tapi bukan blurik panuannya. Ya, di sini kita cek lokasinya. Ya, sobat, di sini saya sudah menemukan tempat nipunya. Jadi langsung saya pasang. Ini tempat nipu yang istimewa. Ya, cara masangnya tidak saya perlihatkan karena mungkin kalian sudah tahu ya. Sudah tahu di video-video saya yang lama sudah ada itu videonya cara memasang. Ya, jadi langsung kita pasang lengkungannya. Sekarang saya akan pasang yang berikutnya. Kita cari-cari lagi. Ini posisinya dekat sekali dengan gelagah. Ini khawatirnya nanti kalau dapat pasti di gelagak nyambik nanti. Karena di sini nyambiknya besar-besar. Coba kalau kayak kemarin ada yang pesan nyambik dibikin obat, saya jeratkan. Saya juga bisa memasang jerat nyambik, jerat pental. Gampang. Gampang, karo merem. Agak ke sini. Kita pasang di sini saja. Pasang itu gemuk cilik, gemuk batu. Bisa di sini saja. Bisa tarik lidinya kelapa buat cantolannya. Dan melengkungnya, aduhai. Tinggal digatekan. Teplik. Aduh, hampir moni. Ini moni. Irung saya apa enggak kayak kemarin kejadiannya? Kenapa? Dikira kan hidung enggak sakit lah. Enggak pernah kena hidung. Kenapa enggak ini? Ya, ditimbun lemah. Ditimbun tanah. Agar tidak kepancal sikilnya. Kalau kepancal sikilnya nanti nyerimpet, pasti itu kenaan. Di depan saya ada si Kembum Markimbum. As, hati-hati, di sini ada di sini. Oh, yang di pohon kelapa belum dapat.
Awas, banyak jepretan. Heh, dapat. Hei, dapat, sobat. Hihi. Mana? Weh. Weh, boom, margin boom. Dapat satu. Weh, montok puyuhnya. Coba boom kasih lihat puyuhnya. Weh, montok sobat. Mantap. Dapat satu, pasangan pertama. Pasangan pertama. Pasangan berapa ini? Yang kedua ya. Oh, yang kedua. Yang pertama di sana tadi. Sebentar kita cek. Oke, kita cek pasangan yang pertama. Ekornya sudah terlihat. Hah? Terlihat sangat dapat itu. Dapat. Jelas. Nah, itu dia. Walau iya. Dapat. Dapat yang laki-laki. Ini yang tadi dapatnya. Ini yang tadi. Bulat. Bulat. Bulat rata-rataan. Ini sebenarnya puyuh apa sih? Ini saya kasih nama puyuh lincung. Kenapa saya kasih nama puyuh lincung? Karena setiap dipegang pasti dia melincung. Ini loh tempat ngipunya. Ini tempat ngipunya ini. Dapat dua. Ini pasangan pertama. Tadi yang sana. Yang kedua. Kita pasang lagi. Pasang lagi. Yang jelas dia itu gak cuma ini. Oke sobatku, jadi sekarang jepretan pentalnya mau saya lihat sendiri. Karena di sini Gimbum sama Limin tadi tidur. Ini saya berada di kawasan Dugel. Di sini dulu banyak sekali pohon-pohon bendo atau nangka hutan. Sekarang sudah jadi sawah begini. Jadi Dugel yang dulu ekstrim sekarang tidak lagi. Sudah enak kita berjalan. Kalau dulu kita menyeberangi rawa-rawa. Ini di sini dulu rawa ini. Jadi saya pasang jeratnya pas posisi di coklat-coklat sana itu. Itu di pinggir kuala atau pinggir sungai. Ya mudah-mudahan dapat. Ini yang saya pakai kamera ini cuma HP kentang. Tapi gak apa-apa ya. Mudah-mudahan biarpun videonya hasil dari HP kentang, nanti ada yang nonton. Kalau ada yang nonton ya alhamdulillah, gak ada ya karepmu. Ya kalau videonya asal-asalan begini kan, kalau gak ada yang nonton kan gak menyesal. Nanti kalau video yang disetting bagus-bagus, baru pakai kamera yang kualitasnya jos, nggak ada yang nonton, waduh, di situ yang ngeluh nanti. Jadi langsung kita sambung ke TKP. Ya sobat, kita sudah sampai. Kita cek yang di sini. Wah, jepret, cuma jepret. Oh, dapat, 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 dapat. Wow, dapat. Dapat puyuh lincung lagi. Ini, yuk. Oh masih anakan. Masih ngik-ngik. Beh. Ini tadi tragedinya patah ini. Untung dia ngupet di pohon nilam. Nih. Dapat kita cek yang berikutnya. Waduh, saya lupa nggak bawa adah ini. Nah, biar aja. Dibawa begini aja. Sekarang saya cek yang di sini. Wah, yang di sini nggak dapat. Ini dia. Jadi saya cek yang di sana. Waduh, cuma jepret. Cuma jepret tapi nggak dapat. Ini dia. Waduh, bekasnya dipakai mandi.
nggak dapat, jadi saya jepretkan. Kita jepretkan. Tuh, bekasnya diinjak orang ini. Kita jepretkan saja, karena di sini saya sudah tidak pasang lagi. Jadi mau saya tinggal pulang. Wah, dia ternyata mandinya di sini. Wah, ini salah kaprah tadi ini masangnya ini. Kita jepretkan. Duh, manjirat sikilku. Nih, di sini zong. Zong zong zong, mari zong. Gunanya dijepretkan supaya kalau dapat tidak mubazir. Biasanya kalau dapat, kalau enggak diambil, dimakan nyambik nanti. Dan kita cek lagi yang di sini. Alah, blas babar blas. Berarti di sini puyuhnya arang kading, sobat. Kita jepretkan. Tetap lagi juga kita jepretkan. Kita cek lagi yang di sana. Kita cek yang di sini. Cek gali cek. Aduh, tidak dapat. Benar-benar arang kading gemuknya di sini. Sekarang dicek yang terakhir. Kalau nggak dapat, ya udah saya pulang. Berarti pasangan segitu banyaknya cuma dapat telung ler atau 3 ekor. Cek yang di sini. Ini cuacanya sudah gelap, mau hujan. Waduh, dapat burung punai tapi brodoli, bekasnya dimakan apa ini? Apa saya bilang? Tinggal kakinya. Aduh, ini kesuwen ini. Ada-ada saja. Aduh, kamu kakean porah, potel sikilmu malah nanti. Aduh, ini dapat punai sebenarnya. Lambat ngelihat ini. Ya, udahlah. Gak apa-apa. Biar dapat kakinya aja. Ya, mau diapa? Kalau bukan rezeki. Ya, begitu aja sobat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nantikan video-video saya yang selanjutnya. Tetap di channel Saing Vlog dan salam satu hobi.